Hai, apa khabar puan-puan? Bersama saya hari ini, Chef Amir dalam segmen Sertif Koko. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada puan-puan bagaimana nak membuat sebuah kotak yang tentunya daripada coklat. Ya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini adalah coklat susu yang telah dicairkan sebanyak lebih kurang setengah kilo. Ya. Dan juga coklat putih yang juga yang telah dicairkan di sini, kertas minyak yang telah kita gulung seperti bag piping, okay, plastik yang bergerigi yang kita boleh membuat corak ataupun getah ya yang mempunyai corak begini. Yang getah ini ataupun acuan ini boleh puan-puan dapatkan di kedai-kedai yang menjual bahan-bahan membuat kek ataupun pastry. Ya. Dan pisau untuk kita memotong dua keping papan pengalas kek. Ya. Satu yang kecil dan satu yang besar, kertas minyak. Dan yang paling penting adalah kad ataupun kertas yang telah kita potong sebesar 7 inci kali 7 inci. Dan sekeping lagi yang akan kita buat dinding dia di tepi, saiznya adalah 6 inci setengah kali 1 inci setengah. Baiklah, kita terus kepada kita punya demonstrasi hari ini. Okey, mula-mula puan-puan, kita perlu ambilkan coklat susu kita dan kita tuangkan sedikit. Ya. Kemudian kita ambil acuan ataupun getah kita yang mempunyai corak separuh bulat begini dan kita hanya perlu tolakkan begini. So ini akan menghasilkan satu corak ya seperti kayu puan-puan. Lihat ya. Kita buat lagi untuk tengah dia. So ini adalah ira-ira kayu. Kita biarkan sebentar lebih kurang 2-3 minit ya agar coklat ini keras sedikit sahaja. Okey, sebelum kita tuangkan pula dengan coklat putih yang berlainan warna. Okey, setelah 2 minit ya puan-puan, lebih kurang coklat dia sudah keras sedikit, maka kita boleh lapiskan dia dengan coklat yang berlainan warna. Apa yang perlu puan-puan lakukan? Kita hanya perlu ratakan saja coklat. So di sini saya menggunakan coklat putih sebagai asas dia. Dengan menggunakan pisau, puan hanya perlu ratakan saja. Okey. Kita ratakan begini sehingga keseluruhan coklat putih ini menutupi coklat yang lapisan yang pertama tadi. Lepas daripada ini, kita perlu sejukkan ataupun keraskan coklat kita ini selama lebih kurang 10 minit. Baiklah puan-puan, seterusnya kita bila dah coklat kita dah keras ya dan kita rasa begini, maka kita bolehlah potong dia menggunakan kad ataupun bot yang telah kita sediakan awal tadi. Okey, mula puan-puan hanya perlu letakkan bot ni dan potong mengikut acuan dia sahaja. Okey, potong sini. Kita perlu buat dua keping yang besar begini. Okey. Satu tip yang saya nak bagi tahu puan-puan untuk memotong coklat ini, puan-puan tidak boleh nak keraskan ataupun sejukkan coklat ini sehingga dia betul-betul keras. Okay. Kita hanya perlu sejukkan dia sehingga dia agak-agak kita boleh potong bila kita tekan begini. Kenapa puan-puan? Kalau kita biarkan dia terlalu keras, bila puan-puan potong, coklat ini akan pecah. Ya? Dia tidak akan cantik begini. Baiklah, yang tadi kita dah buat dia punya penutup dan juga dasar dia. Sekarang kita nak buat dia punya dinding dia. So apa yang perlu puan-puan lakukan adalah letakkan bot yang kita telah sediakan awal tadi dan kita potong saja mengikut saiz dia sebanyak 4 keping ya. Okey, seterusnya puan-puan, kita perlu ambil papan ataupun pengalas kek ini dan kita letak sebagai dasar dan kita letak kepingan coklat yang untuk dasar dia di bawah gini ya. Cantumkan ataupun gam kita punya dinding-dinding ni tadi. Sekali lagi saya menggunakan coklat sebagai bahan ya puan-puan. So puan-puan perhatikan coklat ini. Selain daripada kita menggunakan untuk dasar, kita juga menggunakan dia sebagai untuk mencantumkan ataupun sebagai gam. Ya. Kita buat garisan daripada coklat dulu di sini. Juga di tepi sini. Juga di tepi sini. Dan yang terakhir di tepi sini. Okey, apa yang puan-puan perlu lakukan? Puan-puan hanya perlu gamkan saja untuk dinding kita tadi. Sekiranya tidak kukuh, kita boleh menggunakan coklat untuk tambah lagi ya puan-puan di dalam agar dinding ini tadi kelihatan kukuh ya dan dia tidak akan tombang.
Okey, perhatikan perempuan. Di sini saya sekali lagi menggunakan coklat, ya, coklat putih. Dan perempuan hanya perlu pipe dia saja. Begini ya. Dan kita pipe sedikit-sedikit. Sehingga dia habis ya. Okey, sekarang saya nak menghias penutup dia pula. Corak dia sama saja puan-puan eh. Kita hanya perlu pipekan kecil-kecil begini. Seperti manik. Agar dia menampakkan lebih warna ceria. Puan, setelah kita keraskan kotak kita tadi. So sekarang puan-puan bolehlah isikan kotak coklat kita dengan coklat pula. Di sini saya letakkan coklat pralin ya. Kita heat yang telah saya sediakan awal-awal tadi. Beginilah hasil keseluruhannya coklat yang telah kita buat dalam segmen kreatif koko kita kali ini. Saya sangat berharap kepada puan-puan agar puan-puan dapat mencubanya di rumah